buaya masuk datang. Ikannya ya, bukan ikannya, maksudnya begini. Ikannya begini. Ya, ukurannya juga segini. Wah, andalan di sini kali ya. Jadi di sini semua fresh food termasuk ikan dan daging dari Kanada tersuci. Baik yang kelas 1 maupun yang kelas-kelas lainnya ada semua di sini. Premium masih Kanada ya? Kanada. Biasanya saya kalau di restoran katakanlah kayak di Abuba itu cuman American, New Zealand, Wagyu, sama lokal. Ini ada Kanada ya? Pasarnya di mana nih? Kanada itu sebenarnya lebih mendekati ya premiumnya Australia, tapi harganya sedikit lebih murah. Oh, wah rada hebat nih. Karena kan secara geografi lebih jauh, kudunya logistiknya kan ya lebih mahal harusnya. Enggak, secara rasa, secara kualitas sama atau sedikit lebih tinggi, tapi harganya lebih murah karena memang apa namanya beef Kanada ini spesifik banget. Kanada ya, dan Colorado. Ini di provinsi mana ini sapinya? Tahu saya kan bikin semua itu. Ya. Udah agak ke utara tuh kan ada itu di Amerikanya udah ke utara. Iya maksudnya Kanadanya kan makin Kanada sendiri kan udah dingin. Ke utara lagi jauh lebih dingin dekat Arktik. Jangan-jangan yang berbatasan dengan Amerika masih selatan yang masih agak hangat dikit lah. Pun sudah tidak terlalu hangat karena memang nggak berbatasnya sudah ke utara kan. Asosiasi orang Amerika sendiri pun terhadap Kanada tuh sudah pasti dingin. Nuh dengan hutan tundra itu ya kayak Alaska lah gitu kan.
Artinya ikan ini bisa hidup di air dingin. Betul. Ya kan, bukan ikan tropis kan? Betul. Ikan apapun tadi namanya. Bukan ikan tropis bukan? Iya, makanya. Secara apa? Secara bentuk ikan ya, ini ikan ikan air tawar biasa, tapi nah, tapi apa tuh? Ikan yang kalau mau bertelur salmon. Ah, ini berarti bukan keluarga salmon kali ini. Ya, keluarga salmon tapi bukan salmon. Tunjukin telurnya pak. Ya. Gini begini. Nah, ini telur, ini telur. Kaviar, ini kaviar. Kalau kaviar kan dari danau laut hitam. Break dulu. Ini namanya salmon stick Kanada. Kanada. Ada bendiranya tuh kan? Ada bendiranya itu artinya ini salmon stick Kanada. Sedang dijajal. Kita coba ya. Ya. Iya. Coba mustardnya, ini sausnya. Rasanya sangat enak. Teksturnya dia, teksturnya lembut. Terus apa namanya? Gorengnya juga pas. Tidak terlalu matang juga. Tidak mentah, ini pas. Well done. Bukan well done dong. Ya well done. Oh ya. Nah. Ini apa tadi namanya ini? Fettuccine apa? Fettuccine apa carbonara? Nggak tahu. Fettuccine. Bilang gini. Jangan gas keras tapi peraturan aset gitu loh pak, jaminan. Iya dong. Gak usah bang juga kerja sendiri. Mana gak kentang Kanada nih? Gue di Kanada semua berarti. French fries Kanada. French Kanada. Oh iya, cocok kipek. Francophone. C'est délicieux. Voilà, c'est la même.